Oke, salam sejahtera kepada rakan-rakan yang sedang menonton video ini dan salam bertemu kembali. Oke, bagi rakan-rakan yang baru saja mengikuti channel saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Jai, saya berasal daripada Pudat, Sabah. Dan hari ini tujuan saya untuk uploadkan video ini, saya ingin perkenalkan kepada anda satu SIM card yang begitu ajaib. Dan SIM card itu nama dia ialah TuneTalk. Oke, dan SIM card ini nama dia satu ialah Hello Telco. Jadi TuneTalk daripada Hello Telco. Oke. Sedikit perkongsian tentang SIM card ini, kenapa saya upload satu video untuk perkenalkan kepada anda, sebab SIM card ini boleh dijadikan satu perniagaan, sebab bila kita ajak rakan-rakan kita akan dapat komisen 10%, dan itu hanya level 1 dan level 2 3% dan level 3 2%. Oke, mungkin itu rakan-rakan sudah paham. Dan sebelum saya berceritakan lagi tentang kelebihan-kelebihan yang lain, terlebih dahulu saya ingin ceritakan dulu tentang kebaikan bagi seorang pengguna saja. Oke. Bagi seorang pengguna, rakan-rakan yang rakan-rakan yang tidak punya pendapatan yang pendapatan yang lumayan macam saya ini, biasa-biasa saja orang bilang. Oke. Kadang-kadang kita kehabisan duit ke apa begitu, kita ada 10 ringgit, kita beli top up 10 ringgit, oke. Apabila kita top up 10 ringgit, kita dapat 1 GB data internet high speed dan 2000 data basic. Jadi apabila habis 1 GB itu, kita masih lagi boleh main Facebook, WeChat dan WhatsApp, sebab dia ada 2000 GB data basic. Jadi sementara menunggu kita ada duit untuk top up lagi, maknanya kita boleh top up 10 ringgit dulu untuk dapatkan 1 GB data high speed dan 2000 GB data basic dan unlimited call. Jadi bayangkan kalau 10 ringgit kita dapat ketiga-tiga itu, oke? Jadi itu bagi 10 top up lah. Kalau kita top up 30 ringgit pula, kita boleh langgan yang 28 ringgit punya package. Oke, 28 ringgit punya package. Cara dia, kita langgan 28 ringgit punya package, kita dapat 12 GB high speed internet dan 2000 GB basic data dan unlimited call lah dengan sesama talian. Begitu juga dengan yang 10 ringgit tadi, kita dapat unlimited call dengan sesama talian. Jadi bayangkan kalau kita dengan istri kita dengan ayah kita dengan abang kita dengan girlfriend kita, boyfriend kita, kalau sama-sama menggunakan SIM card nih, kita boleh call lah. Oke, okay? Girlfriend kita top up 10, kita top up 10, lepas itu kita call sampai lebam telinga, sebab dalam masa 1 bulan itu kita free call dengan sesama talian lah, sama-sama ini. Oke, okay? Jadi harga pun bukan mahal, baru 5 ringgit saja. Oke, saya ulang sekali ya, 5 ringgit saja harga SIM card-nya. Oke, lagi satu lagi. Kalau sekiranya anda, penggunaan anda sebelum ini melebihi daripada 50 ringgit, kita top up 50 ringgit dan kita langgan data 48 ringgit. Oke, package 48 ringgit, apa yang kita dapat? Pertama, kita dapat 50 GB high speed. Kita boleh tengok video apa semua dalam 50 GB itu. Dan dicampurkan lagi 2000 GB. 2000 GB basic data. Dan tidak cukup lagi, dicampurkan lagi unlimited call. Di mana-mana talian kita boleh call, unlimited call, bosku. Bayangkan. Oke, tidak cukup lagi, sebab kita sudah kita top up 50 ringgit. Apa yang kita layak? Kita layak mendapat insuran sebanyak 50.000. 50.000 insuran perlindungan. Coba timun ini. Ada tulis insuran kan? Oke. Ada enggak ada tulis insuran? Nah, di sini ada tulis insuran 50.000. Oke. SIM card nih ada insuran 50.000. Oke. Apa macam mana kita layak dengan insuran 50.000? Sekiranya kita menggunakan SIM card ini sampai 50 ringgit kita punya top up, biarpun bukan langsam, biarpun 10 kalau 5 kali sudah 50 ringgit, maknanya kita sudah layak dapat insuran. Insuran ini hanya untuk kemalangan dan dengan tema dan syarat
kematian dan kecacatan gagal. Maksudnya di sini kalau kita putus telinga, putus jaringan masa kemalangan itu, kita menumpang dengan orang enggak apa begitu, tapi kita terlibat dengan kemalangan dan apa kecacatan gagal, kita boleh claim insurans dalam ini singkat. Jadi pada apa segi pendapatan kalau dalam masa-masa kita dalam keadaan yang uzur tuh Rp50 insurans itu, 50 ribu itu boleh membantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya setakat ini saja perkongsian. Kalau boleh jangan lepaskan peluang ini, sebab bila kita ajak rekan-rekan kita, ibu bapa, apa kita punya kakak, apa saudara mara kita, bekas classmate kita di sekolah, ajak buat apa guna SIM card ini. Sebab apabila orang berbelanja dalam SIM card ini, mengikut berbelanja orang, kalau orang berbelanja dengan berapa-berapa pun, kita punya komisi tetap 10%. Itu bagi level 1 yang kita ajak lah. Kalau orang ajak lagi itu dipanggil level 2. Kalau rakan itu ajak lagi dipanggil level 3. Jadi level 2 3% dan level 3 itu 2%. Jadi bayangkan kalau berapa banyak, berapa ramai orang di bawah rakyat kita. Tonton dan teman, saya tengok singkat ini boleh bagi jauh. Sebab harganya baru 5 ringgit. 5 ringgit ya tonton dan teman-teman. Budak sekolah pun mampu beli singkatnya. Jadi bagi rakan-rakan yang hari-hari menggunakan apa internet, apalagi kalau yang saya sarankan, bagi rakan-rakan yang memang YouTube ataupun suka di YouTube, belilah singkat. Di samping kita main YouTube, kita ada insurans. Sebab 50 ribu itu satu. Di samping kita main YouTube, di samping kita apa, di samping kita main YouTube, kita ajak rakan-rakan dia top up di mana-mana saja. Rakan-rakan tidur di mana-mana, tidur dalam bilik kah, apa rakan-rakan dalam pergi melancung kah, pergi pulau memancing kah, rakan-rakan anda sedang top up di 7-Eleven, anda tetap dapat komisen 10%. Sebab itu daripada tajaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya setakat ini saja perkongsian. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya kongsikan tadi, dan kalau berminat, di sini masih lagi banyak stok. Saya masih ada lagi berpuluh-puluh stok sini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat, boleh PM 0111 311 5154. Saya ulangi, 0111 511 5154. Oke? Jadi harga dia baru 5 ringgit saja. Tentang penghantaran pos laju, kita boleh runding. Oke, tonton dan puan-puan, sekian. Terima kasih perkongsian daripada saya. Sekiranya anda ingin, anda ingin mengikuti lagi perkongsian saya seterusnya, sila klik like dan klik subscribe di bawah yang merah itu. Kalau boleh, klik sekali dengan lonceng. Oke, bye-bye. Thank you.